Saya ada anak akak puang telah susu bayi melalui suntikan mendapat susu. Saya tak pernah ada anak sepanjang kahwin dengan suami saya. Ada anak angkat itu dikira mahram dengan suami saya. Dengar baik-baik. Orang setiu perempuan. Dewi kopek ke anak dengan susu. Faham tak lagi? Tapi dia tak ada susu. Dia guna suntikan. Faham tak suntikan? Maknanya obat disuntik pada badan dia mengeluarkan susu pada dadanya. Faham tak lagi? Lalu dia kopekkan anak susu. Anak susu ini gini. Kalau menyusu dari seorang perempuan, dia jadi anak susu dengan dua syarat. Syarat yang pertama, anak itu menyusu sekurang-kurang 5 kali kenyang. Syarat yang kedua, bayi itu belum sampai umur 2 tahun. Faham? Maknanya kalau dia ngopek anak akak 4 kali saja, tak sampai 5, tidak jadi anak susuang. Tapi kalau 5 atau lebih, baru jadi anak susuang. Okay? Maksud sekali kenyang tu gini, bayi itu menyusu dengan dada dia, kopek dia. Lepas tu bayi itu dah kenyang, bayi itu pun cabut mulut, dia tidur atau tak tidur. Faham? Berhenti menyusu. Contohnya, 20 minit kenyang, berhenti menyusu. Itu panggil sekali. Faham? Ha. Walaupun 1 hari boleh jadi 5 kali. Contoh, lepas subuh sekali, lepas zuhur sekali, lepas asar sekali, lepas garib sekali menyusu, lepas isya menyusu pula, 5 kali sehari, jadi anak susu. Faham tak lagi? Ataupun berselang masa boleh juga. Syarat 5 kali. Contoh, umur sehari menyusu sekali, umur 6 bulan menyusu sekali, umur 1 tahun menyusu sekali, 1.5 tahun susu sekali, 1.11 tahun susu sekali. 5 kali juga anak susu. Faham tak? Tapi susu ni kena susu dada. Jangan beli susu lembu. Faham? Susu lembu beli kedai buat mak. Nah, satu kocak-kocak-kocak-kocak-kocak, wui 5 kali. Tak jadi. Dia kena minum dengan susu yang datang dalam tubuh badan perempuan itu. Faham tak ye? Dan syarat yang kedua, hendaklah bayi itu belum sampai umur 2 tahun. Bolehlah menyusu, jadi anak susuang. Kalau yang menyusu tu tak datang 5 dah, tak jadi. Tak? Nah, ha. Nampak? Tak jadi. Nah, ha. Ada orang tanya, tak, kalau suami dia tersalah minum susu isteri 5 botol, 5 kali kenyang, nak jadi anak susuang tak? Jadi, jika suami belum genap 2 tahun. Ada tak suami dah apa 2 tahun? Mana ada. Faham tak lagi? 60 dah suami. Dia buat salah mu. Dah kalau dia perah susu dada dia buah dalam botol, kira guanya. Boleh juga. Tak syarat duduk di dada, amplak. Faham? Di botol pun boleh. Nah, umpamanya ibu susu nak pergi kerja, dia pang. Kan dia belinya pinjam hak pak mak jual ikan, pok, 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 dia pang. Boleh sebotol. Bola peti. Anak susuang dia bangun pukul 8 lagi, kakak dia dukung, we minum sebotol. Kenyang. Esok, minum pula. 5 botol, sah anak susu. Dan susu tadi tak boleh capur. Kalau capur, tak boleh. Dia perah susu, bola tepung, capur pisang, buat jepuk. Tak boleh. Faham?